Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS. Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang penyebab munculnya bintik-bintik pada bodi mobil dan cara mengatasinya. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Menjaga tampilan mobil tetap menarik tentunya salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemilik mobil. Namun, jika muncul bintik-bintik pada bodi mobil, pastinya dapat mengganggu penampilan. Selain itu, warna mobil bisa terlihat menjadi kusam dan sangat susah untuk mengatasinya. Lingkaran yang timbul tersebut sering disebut dengan nama water spot atau bintik air. Apabila muncul pada mobil yang akan dijual, maka dapat mengurangi harganya. Lantas, apa sebenarnya penyebab munculnya bintik-bintik pada bodi mobil? Permasalahan yang timbul seperti adanya bintik disebabkan oleh air. Jadi, tiap kawasan mempunyai jenis air yang berbeda, yang dimana ada juga yang memiliki kandungan metal dan kalsium yang terlalu tinggi. Jika begitu, maka dapat menimbulkan bintik-bintik pada kendaraan. Air ini biasanya terdapat di daerah pantai. Water spot mengganggu tampilan mobil. Tidak hanya itu, mobil yang sering terkena air hujan dan tidak dilakukan pembilasan bisa menjadi penyebab munculnya bintik-bintik pada bodi mobil. Hal tersebut dikarenakan kandungan asam yang terdapat pada air hujan yang sangat tinggi. Selain menghasilkan water spot, air hujan yang jarang dilakukan pembilasan juga dapat menjadikan warna mobil cepat berubah menjadi kusam. Jadi air hujan yang menetes kemudian mengenai bodi mobil mempunyai sifat asam. Setelah itu air tersebut akan mengering pada permukaan cat dan meninggalkan noda. Jadi sangatlah penting untuk mengkombinasikan pelindung cat pada mobil Anda supaya terhindar dari masalah yang dapat merusak cat bodi mobil. Karena hal tersebut tidak hanya membuat warna kusam saja, akan tetapi untuk warna yang cerah dapat membuat perubahan warna. Apabila water spot dibiarkan terlalu lama, maka bisa saja akan sulit untuk dihilangkan. Meskipun untuk pembersihannya sudah dilakukan dengan benar, tetapi tetap saja sulit. Hal tersebut dikarenakan air yang mengering dapat melekat kuat dan tidak bisa dihilangkan menggunakan air yang biasa. Walaupun terbilang sulit untuk menghilangkan bintik-bintik pada bodi mobil, namun jangan khawatir, karena ada cara khusus yang memang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut ini adalah cara menghilangkan bintik-bintik pada mobil yang bisa Anda praktekkan. Untuk cara membersihkannya adalah dengan melakukan pembersihan terlebih dahulu pada bodi mobil yang berbintik menggunakan air hangat. Lakukan secara merata seluruhnya dan pastikan bintik yang menempel terkena air hangat semua. Bahan yang digunakan adalah dengan sampo yang memiliki kandungan busa rendah. Penggunaannya adalah dengan mencampur air hangat dengan sampo tersebut. Dan setelah selesai dilakukan, barulah Anda bilas mobil dengan air bersih. Dan langkah selanjutnya adalah dengan pengelapan menggunakan kain yang halus dan kering, serta tidak menimbulkan goresan. Setelah semuanya selesai, Anda bisa melakukan pemolesan supaya dapat kembali kinclong dan bersih seutuhnya. Perlu diketahui, pada saat melakukan pemolesan cat bodi mobil, jangan menggunakan bahan yang terdapat kandungan lilin. Hal tersebut dikarenakan cat bodi dapat mudah terkikis yang membuat warna cat mobil menjadi memudar. Dan demi keamanan, Anda bisa melakukan pemolesan dengan bahan yang mempunyai kandungan silikon ataupun amonia silika. Menggunakan mesin poles merupakan cara efektif menghilangkan water spot. Akan tetapi, jika ternyata bintik yang terdapat pada mobil sudah terlalu lama, seperti misalnya sudah tahunan, maka cara yang efektif untuk menghilangkannya adalah dengan menggunakan bahan compound. Pemolesan juga dilakukan di seluruh bodi mobil supaya bintik-bintik pada mobil dapat hilang seluruhnya. Untuk langkah tersebut biasa disebut dengan cutting dan diteruskan dengan proses polishing. Dengan begitu, tampilan bodi mobil akan memiliki cat seperti baru dan mengkilap. Sekian informasi tentang penyebab munculnya bintik pada bodi mobil dan cara mengatasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you on the next video.